Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Marajat. Terima kasih kepada korang semua yang telah subscribe kepada channel ni. Kepada korang yang baru jumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng, guys. Alright, untuk video reaksi hari ni, kita akan buat reaction kepada perlawanan di antara Indonesia menentang Kuwait untuk Group A. Indonesia dimasukkan bersama-sama dengan 3 lagi pasukan, iaitu pasukan Kuwait, pasukan Nepal dan juga pasukan Jordan lah. Tanpa kita buang masa lagi, jom kita react kepada sorotan perlawanan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Mark Klok bungkus. Ini kombinasi yang cukup cantik. Itu dia, ini dia Mark Klok. Diakhiri dengan tendangan yang keras itu dia daripada Mark Klok. Aduh, eh, Mark Klok ni. Terbias. Mudah bagi pemain kita mendapatkan peluang ini. Iya, kenapa ya? Sikit saja lagi. Harapannya tadi kenapa akhirnya malah bisa di flag-nya membuat tidak egois dari Vano Lilipali, membuat kita punya ruang tembak melalui Maklok yang muncul coming from behind. Sayang memang tendangan Maklok masih 1 meter di samping. Serangan demi serangan dari Indonesia. Dari tendangan-tendangan jarak jauh. Tadi Pratama Arhan yang melakukannya. Iya, bertubi-tubi balik kita serangan ya. Mendobrak, mengancam pertahanan lawan. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Dan memang taktik Ancelotti ini kadang-kadang memang sukses ya. Iya. Ancelotti ya. Luar biasa. Menunggu. Indonesia. Siapa kita? Siapa ya? Oh, Kuwait dah gol ya tadi. Kuwait dah gol dapat Kuwait. Oh, ini ditunjuk. Harus percaya diri bungkus. Iya, dan harus tenang Valen. Ya. Harus mengeksekusi dengan baik. Memang sudah lolos Rahmat Irianto dan ditabrak lagi Muriang. Sebenarnya memang bola sudah lepas ya. Sudah dia tendang duluan. Iya, sudah lepas tapi ya. Memang dia diterjang ya kiper. Nah, ini memang sebenarnya wajar diprotes ya. Iya. Jadi bolanya udah duluan. Betul. Menurut pendapat pemain Kuwait sudah nggak ada ancaman, bolanya udah lepas. Tapi Rahmat kalau nggak diterjang mungkin masih bisa ngejar bola itu. Betul juga. Nah, itu ramainya penyokong-penyokong daripada Indonesia gitu ya. Di sana dan kita lihat kali ini penalti untuk Indonesia. Penalti yang diberikan untuk Indonesia. Mark Klok sepertinya ya, yang akan mengemban tanggung jawab ini. Eksekusi bola mati kan memang biasanya Mark Klok ya. Ya. Meskipun Ricky juga punya kemampuan yang bagus, tapi faktor ketenangan, pengalaman, saya pikir Mark Klok masih lebih bisa diandalkan. Ada Lilipali juga. Iya, tapi sepertinya Klok ya. Iya. Soalnya bolanya dipegangin. Makanya itu dia pegangin maksudnya emang dan udah ditunjuk sebelumnya atau dia paling pede kali ya? Saya kira dalam latihan pasti sudah ditentukan siapa eksekutor bola mati, siapa eksekutor penalti. Dan dia harus take the responsibility karena artinya pemain yang sekarang menjadi warga negara Indonesia itu kan karena tanggung jawab itu juga yang betul. Harus dia berikan contoh untuk pemain-pemain asli ya. Dan dia wakil kapten. Benar. Jadi dia harus ambil tanggung jawab itu. Nah ini mulai drama. Nah ini memang menarik, kita lihat besar ya sini Kankone. Iya, Kankone ini sebetulnya bukan kiper utama sebetulnya. Wah kan tuh, namun bola digeser-geser iya. Tenang Mark Klok, ada bungkus di sini, jangan terpengaruh. Dan juga jutaan masyarakat yang menyaksikan, mari saudara-saudaraku kita doakan agar ini akan menjadi gol penyeimbang bagi Indonesia. Mark Klok dengan jarak yang sangat sedikit, percaya diri sekali dia. Tendangan langsung, penalti, jarak! Gol, itu dia. Alhamdulillah, gol. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Mark Klok berhasil mengemban tanggung jawab, mengambil tendangan penalti sebagai penyeimbang kedudukan setelah Rahmat Irianto dianggap dilanggar. Dan kali ini Indonesia menyamakan. Itu dia ramai penyokong-penyokong daripada Indonesia di Kuwait, di Al Jaber Al Ahmed Kuwait ni. Permainan kita, pemain kita bisa mengatasi ketegangan karena gol yang mengejutkan tadi dan bisa segera membalas. Harusnya ini bisa menjadi titik balik yang memulihkan kepercayaan diri pemain kita. Penalti, jebol! Alhamdulillah, gol. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia.
So adakah ini gol yang kedua? Bisa beruntung, bisa memanfaatkan satu peluang menjadi gol. Itu dia. Oh, ini gol yang kedua eh. Mantap. Bahaya. Ya. Belum selesai. Jian. Dah keluar dah. Goal kick. Yes. Iya. 9 menit lagi, Bos. Iya, masih ada ancaman, tapi tentu kita juga harus memanfaatkan. Ini dia serangan tadi tu, cuma nih ini peluang tadi. Iya, ini. Hampir-hampir juga. Sadiq Ramdhani ya. Suarakan, Anda harus bersorak di rumah dimanapun saat Anda menyaksikan. Apakah ini akan menjadi gol ketiga? Sadiq Ramdhani. Benturan telah mengenai anggota tubuh badan. Hampir-hampir. Hati-hati. Alright guys, itu dia perlawanan di antara Indonesia menentang Kuwait. Selamat kepada pasukan Timnas Indonesia kerana telah memenangi perlawanan ini. Dan sebenarnya ini adalah boost kepada Indonesia kerana ada dua perlawanan lagi, iaitu menentang Jordan eh. Ranking ke 91. Jadi ini adalah perlawanan yang dinantikan lah sebenarnya. Selamat kepada Indonesia kerana telah memenangi perlawanan pertama untuk kelayakan ni. Alright guys, itu saja reaksi aku kepada perlawanan di antara Kuwait menentang Indonesia ni. Apa pendapat korang berkenaan dengan perlawanan ni? Please kalau ada apa-apa komen boleh tuliskan di ruang komen di bawah. Like dan jangan lupa subscribe. Jumpa di video reaksi akan datang. Assalamualaikum.